Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di channel aku Mama Tesar. Nah, di video kali ini aku mau masak ayam tepung asam manis, tapi bumbunya yang simple aja. Aku cuma pakai bawang putih, bawang bombay, cabai, saori, saus tomat, sasa, telur dan gula. Tapi telur dan gulanya enggak dipajang di sini, lupa. Aku goreng bawang putih dulu, terus aku goreng bawang bombay, lanjut aku masukin cabenya. Aku pakai cabai merah aja karena cabai hijaunya aku nggak punya, jadi aku pakai cabai merah aja. Nah, ini aku lanjut masukin saus tomatnya. Nah, ini ternyata saus tomatnya kurang, makanya aku tambahin lagi sedikit lagi. Terus aku aduk-aduk lagi. Aku masukin saurinya. Terus diaduk-aduk lagi biar bumbunya merata. Nah, ini aku lanjut masukin ayamnya. Aku kasih air sedikit, tapi kalau pengen kental kuahnya bisa masukin air dicampur tepung maizena, tapi aku nggak suka, jadi aku pakai air aja. Nah, ini ya Bun, tadi aku lupa videoin masukin gulanya, jadi kayak nggak pakai gula tapi gulanya udah dimasukin. Nah, ini rasanya udah enak, udah mateng. Terus kita masukin ke wadahnya. Lanjut aku goreng tempenya.
selesai, cuma dua menu aja, ayam tepung asam manis sama tempe goreng. Semoga video dari aku bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya aku tambah semangat bikin video-video terbaru. Dan sampai di sini dulu video dari aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.